Persidangan, sekarang kita beralih ke berita bahagia. Datangnya dari Morgan Oh yang baru saja berulang tahun ke-24. Wow, selamat ulang tahun. Dan menyambut hari bahagianya itu, Morgan menggelar sebuah perayaan bersama anak-anak yatim dan para penggemarnya. Mantan personil boyband Smash, Morgan Oi, kemarin genap berusia 24 tahun. Morgan pun membuat acara untuk merayakan hari kelahirannya dengan berbagi kebahagiaan bersama anak yatim dan para fansnya di salah satu lokasi syuting di Jakarta Selatan. Sebenarnya bukan party, cuman lebih ke celebrate hari ulang tahun, berbagi sama tadi ada anak-anak yatim Yayasan Al-Anwar, terus berbagi juga sama teman-teman Morganos gitu. Lebih ke celebration sama appreciation sih, selama setahun belakangan ini. Jadi masuk usia 24. Udah ini sih ya, karena dari tradisi keluarga. Tradisi keluarga dari umur 17 tahun udah gak ada surprise-surprisean ataupun misalnya kasih-kasih kado gitu, udah gak ada gitu. Jadi paling keluarga cuman kayak simpel aja ngucapin, kayak papa kan masih di Singkawang. Telepon pagi-pagi, oh guys, happy birthday. Harapan di usia ke-24 yang pastinya pengen yang semuanya yang terbaik. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kesalahan-kesalahan dan pengalaman-pengalaman yang jelek di usia 23 itu kalau bisa jangan terulang lagi di 24. Pengalaman yang positif kalau bisa di usia 24 ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Lebih pengen membahagiakan semua orang. Membahagiakan orang di usia 24 ini. Yeay, happy birthday. Amin untuk semua doa-doanya. Tapi kalau kita lihat nih ya, si Morgan ini umur 24 dia udah cukup sukses ya, baik dunia tarik suaranya, actingnya ya kan, penggemarnya juga udah banyak banget, pokoknya yang terbaik. Benar, ya. Dan sukses di usia masih muda itu bukanlah perkara mudah, karena kita tahu untuk mempertahankan kesuksesan itu biasanya lebih sulit daripada mendapatkannya. Tapi untuk Morgan, all the best once all again. The best. Yeah.